siap. Oke. Bang Putra, semalam dari main bola langsung ke rumah Dede Lesti ini sama Bilar. Iya, karena kata Dede dia mau masak. Masakannya enak banget emang sih. Terus ada buah ya, banyak banget. Aku dikasih satu dus buah jeruk gitu. Jadi Dede itu mirip banget ya aku ya, kalau ada makanan gitu apalagi enak kayak pingin kasih orang. Jadi memang jeruknya udah dikasih ke beberapa orang. Terus aku bilang ya udah nanti dijemput. Enggak usah, bareng lah deket ternyata kan di sini. Ya udah kita ke situ. Eh, benar. Lama jadi situ. Mau subuh. Itu ajak dari Bang Bilar atau emang Bang Putra mau ke sana? Dede. Oh, malah Dede yang ngajak ya. Makan apa aja? Mie apa ya? Mie ala Medan ya? Kayak mie agam gitu ya. Tapi ini pakai bakso. Terus susu kurma, jadi dikasih tahu buat susu kurmanya gampang kopi kurma di blender, tapi pakai susu almond gitu. Enak banget soalnya gitu, ya kan, makan buatan Dede Lesti sendiri bang? Iya, jadi agak nunggu lama, dibuat dulu kan spesial kan gitu. Enak-enak, tapi emang enak gitu ya, Sunda kan enak ya, masakannya enak. Ngobrol apa aja sampai pagi di rumah Bilar? Ragu, Bilar gak tahu ya, lagi suka banget di musik ya, tapi kali ini bukan dia yang nyanyi. Ada Rizkur namanya, teman kita juga. Ya, semalam itu. Iya. Rizkur yang ada wadah, Bilar bikin kasih wadah, mulia lah. Dengerin lagunya. Aku dikasih penilaian gimana, bagus, emang bagus gitu. Genrenya juga ketahuan ya, kayak semi-semi orang kir ya. Krispati gitu. Terus ya tentang, ya, tentang orang yang merasa pingin usai gitu. Ya, nyampe lah pesan lagunya gitu. Yang nyiptain Bilar. Bilar. Tapi aku nggak nanya detail lah, itu diciptain atas dasar apa, gimana. Sebenarnya pengen nanya detail sih, tapi aku bilang aku sekarang udah gak biasa tidur subuh gitu. Udah biasa kalau jam 12 tuh udah paling drop banget lah. Jadi itu jam tengah 2 makin drop banget lagi gitu. Nah iya lah, mudah-mudahan nanti kita bisa jadi morning person ya gitu. Ingin terlibat juga Bang Putra? Di lagunya? Iya mungkin. Aku paling nanya kapan mau dirilis, awal bulan mungkin gitu. Nanti kalau misalnya perlu support apa, nanti pasti akan ada pembicaraan lebih lanjut. Cuman per hari ini mau ke rumah lagi kan, aku mau kasihkan kebetulan kemarin kalau iPhone 15 Pro Max udah rilis, tapi masih susah stoknya, karena customer aku kan juga banyak ya, banyak yang PO juga, jadi waktu ada belum bisa kasih buat teman-teman artis. Nah ini sekarang alhamdulillah alokasinya udah makin banyak, jadi aku udah mulai kasih ya, termasuk spesial lagi untuk iPhone 15 Pro Max pertama aku kasih Bilar, Dede. Karena kenapa? Bagus banget soalnya iPhone 15 Pro Max kali ini kualitasnya. Kenapa harus Bilar sama ya kebetulan Lesi? Stoknya udah beres, aku tanya admin, customer semua udah diberesin belum, utang-utang gitu, udah. Terus stok kita mumpuni nggak untuk kita share ke rekan-rekan artis seperti biasa lah, karena itu kan kalau uang kan habis ya. Kalau handphone kan digunain terus kan pasti inget kan, itu yang buat klik lah. Selama ini ya jujur alhamdulillah semenjak aku tinggal di Jakarta ataupun rekan-rekannya artis pasti tetap akan ingat momen karena handphone dipakai kan digunain. Bilar senang nggak Lesti menyambut hadiah iPhone 5? Marah dia kok Lesti doang yang ditawarin. Akhirnya aku dua. Enggak, kok aku kayaknya di anak tirin gitu kan. Enggak lah, sekalian lah gila aja. Masa gua ngasih Dede aja, memang apaan enggak lah. Cuman aku tawarin Dede, kebetulan lagi ngobrol sama Dede.